بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عباد الله، اسمعوا قوله عز وجل في محكم تنزيله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن، وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك، أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات، وبالخصوص para guru-guru yang kita muliakan, alim ulama yang sangat kita harapkan, para pimpinan-pimpinan masyarakat kita, para petugas keamanan, semoga Allah angkat dan muliakan mereka semua. Ibarat Allah yang kami muliakan, mudah-mudahan nanti di dalam surga ada RW 2, ada warganya lengkap di dalam semuanya. Kalau 1-2 enggak ketemu, cari ya. Kalau sempat ada 1-2 enggak ketemu, cari di mana beradanya. Dan kata Rasulullah, perbanyaklah teman orang-orang soleh di dunia, perbanyaklah kawan orang-orang bertakwa di dunia, karena mereka akan menolongmu nanti pada hari kiamat. Saat orang masuk sorga, orang-orang akan mencari dulu di mana temannya yang sama-sama sepengajian, yang sama-sama dalam berdakwah, yang sama-sama bolak-balik ke masjid, meramikan masjid, menghidupkan masjid, akan saling mencari nanti di dalam surga. Ketika di database tidak ditemukan, mereka mulai gerisau dan memohon kepada Allah diberi petunjuk di manakah sahabatnya dulu di dunia. Ternyata, nas'alullah ta'ala al-afiyah, ternyata orang ini ditemukan di dalam neraka. Hamba Allah yang beriman ini memohon kepada Allah, izinkan kami berkunjung kepadanya ya Allah. Maka dengan cara yang maha sempurna, Allah izinkan dengan perlindungan yang maha kokoh, pertemuan ini terwujud. Bertanyalah orang yang beriman kepada sahabatnya yang dulu soleh juga di dunia, kenapa kamu di neraka? Macam-macam jawaban kawan-kawan ini. Ada yang menjawab, aku dulu di dunia sampai matiku belum meninggalkan riba. Ada yang menjawab, aku dulu di dunia punya hutang yang tidak kubayar-bayar sampai aku mati, maka amalanku diambil oleh orang yang aku berhutang kepadanya. Ada yang menjawab, aku dulu di dunia memutuskan tali silaturahim sehingga catatan amalku tidak ditemukan dalam buku amal soleh. Hati-hati, memutuskan tali silaturahim, amalan orang ini tidak akan ada di sisi Allah. Amalannya tertahan di langit dunia sampai dia memperbaiki kembali hubungannya dengan kerabat yang telah dia putuskan hubungan. Ada yang menjawab, aku dulu di dunia telah memfitnah si fulan dan aku tidak minta maaf kepadanya, atau tak sempat minta maaf. Ingat bagaimana Rasulullah dalam usia menjelang tutup umur, beliau minta dipapah oleh dua orang sahabat, dan yang memapahnya adalah Ali bin Abi Thalib
dan Abdullah bin Abbas dibawa ke masjid. Kaki beliau sudah tidak mampu melangkah. Kedua tangannya seperti ini. Dan beliau kedua kakinya, kata para sahabat, membuat dua garis di pasir, menandakan kakinya sama sekali tidak mampu lagi melangkah. Dalam keadaan berat dia sampai di masjid. Setelah sholat berjamaah sebagai makmum, yang imam adalah Abu Bakar, Rasul minta dinaikkan ke tempat duduk di sebuah kursi. Lalu Rasul dengan suara yang sangat lembut dan berat berkata kepada sahabat-sahabatnya, Siapa yang pernah aku zalimi, hari ini tolong dibalas. Siapa yang dulu pernah aku sakiti, hari ini tolong balas kepada saya. Siapa yang hartanya masih di tanganku, sampaikan aku kembalikan. Siapa yang dulu pernah ada urusan denganku dalam hal kezaliman, sebutkan sekarang, aku ingin selesaikan sekarang. Aku tidak ingin nanti pada hari kiamat penyelesaiannya adalah amalku yang kalian ambil. Ingat ini baik-baik wahai ibarat Allah. Maka tidak boleh ada satupun urusan kita dengan kezaliman di dunia ini yang tidak selesai di dunia. Harus selesai cepat. Siapa-siapa yang pernah kita zalimi, siapa-siapa yang pernah kita kurangi haknya, siapa-siapa yang pernah kita fitnah atau kita pergunjingkan atau kita adu domba dan sebagainya, selesaikan sekarang, minta maaf cepat. Karena di akhirat amal kita akan mereka ambil dan mereka tidak peduli dengan kita. Mereka tidak akan ada kasih sayang dengan kita. Karena kata Rasulullah, pada hari kiamat seluruh orang akan egois. Seluruhnya akan egois di padang mahsyar. Tiga keadaan. Ini Bunda Aisyah akan bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, nanti engkau ingat enggak dengan saya di akhirat, di padang mahsyar? Kata Rasul, hai Aisyah, dalam tiga keadaan orang tidak peduli dengan orang lain. Orang tidak akan mau ingat dengan orang lain, justru egonya yang paling besar dalam tiga keadaan ini. Pertama, sewaktu dia menjalani hisab. Yang kedua, ketika amalannya mau ditimbang. Yang ketiga, ketika di atas titian. Maka di tiga keadaan ini orang tidak peduli lagi dengan siapapun. Ibarat Allah yang kami muliakan, jadi selesaikan di dunia. Oke, kita lanjutkan. Setelah orang soleh ini melihat sahabatnya dan pengakuan sahabatnya di neraka apa kesalahannya, maka kata Rasulullah, orang soleh yang ahli surga ini memohon kepada Allah dengan sujud, ya Allah, dia sahabat sepengajianku, dia sama seperjuangan denganku, bahkan aku bersama dengannya waktu 411212. Ya Allah, kami sama-sama menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Kami sama-sama dulu saling berlomba-lomba menghafal Quran. Ya Allah, kami yang memakmurkan masjid, kami menghidupkan pengajian-pengajian bersama-sama. Ya Allah, ya Rab, hari ini hamba mohon kepadamu, masukkan ia ke dalam surgamu. Ya Allah, potonglah masa hukumannya, izinkan hamba membawanya ke dalam surgamu. Kata Rasulullah berikutnya, Allah kabulkan permintaan hamba Allah yang soleh yang dalam surga ini. Maka si sahabat yang di neraka dikeluarkan. Itulah gunanya perbanyak di dunia punya sahabat-sahabat yang beriman. Perbanyak di dunia ini. Tapi maaf, orang yang punya sahabat hanya dalam ikatan bisnis, orang yang punya sahabat hanya karena rekan kerja, orang yang punya sahabat hanya karena hubungan darah, hanya karena hubungan pernikahan, orang ini kata Allah dalam di akhirat kelak, Allah berfirman dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu, justru akan saling membenci nanti pada hari kiamat, akan saling salah menyalahkan, jotos-jotosan, menyesal kenapa kamu jadi sahabat saya, kenapa saya kenal dengan kamu, kenapa kita dulu bermitra di dunia, kenapa bahkan suami mengutuk istrinya, istri mengumpat suaminya, anak akan mencaci ayahnya, ayah akan mempersalahkan keturunannya. Ini pada hari kiamat apabila hidup di dunia tidak dijalin di atas
iman, agama, ibadah, amar bil ma'ruf, nahi anil munkar. Apabila hubungan di dunia tidak dibangun di atas keinginan bersama-sama untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, maka wahai hamba-hamba Allah, bangunlah rumah tangga dan persahabatan kita dalam rangka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, refleksi akhir tahun 1439, awal tahun 1440, kita banyak mendapatkan renungan yang pantas untuk menjadi peringatan bagi kita. Lihat haji tahun ini, bagaimana Ka'bah ditelanjangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kiswahnya hampir-hampir seluruhnya menyingkapkan batu aslinya. Tidak pernah terjadi badai sekuat itu yang menyebabkan Ka'bah yang begitu kokoh, ya, yang begitu kuat kiswahnya, tersibak, tersingkap. Ibarat orang pakai celana, Pak. Menganga semua celananya, yang tinggal hanya celana dalam doang. Itu pertanda sangat buruk ke depan. Kemudian tenda-tenda di Arafah, ratusan tenda diterbangkan oleh Allah dan diruntuhkan badai. Ini adalah presiden yang tidak baik. Pertanda bakalan banyak hal yang tidak baik yang akan kita alami. Awal 1440 kita sudah banyak mengalami bencana-bencana besar. Wahai hamba-hamba Allah, mari kita lihat. Maaf, Bapak Ibu dengar tidak hadis Qudsi di mana Allah berfirman, sesungguhnya ketika maksiat dan dosa dibuat oleh hamba-hambaku di satu negeri, aku tunda bagi mereka siksaan. Aku panjangkan kesempatan bagi mereka untuk tobat, agar mereka bertobat. Ketika rahmatku mengalahkan murkaku, maka itulah kesempatan sang hamba untuk kembali kepadaku. Jika kesempatan itu tidak mereka manfaatkan, mereka makin larut dalam dosa dan maksiat, mereka tambah lagi dosa dan maksiat, maka azabku akan turun kepada penduduk negeri itu. Masa kesempatan waktu telah berakhir. Dan dengarkan nasihat hamba Allah yang berbicara ini. Zulkifli Muhammad Ali berbicara menyampaikan risalah renungan ini, wahai ibu bapak. Ini zamannya Allah bayar tunai. Bukan lagi zaman Allah tunda, tapi Allah bayar tunai. Sekarang buat dosa maksiat, sekarang Allah balas. Sekarang kita keterlaluan, sekarang kita zalim, sekarang Allah bayar. Ini udah zamannya. Masuk sudah masa-masa yang saya sampaikan setahun yang lalu di sini. Masuk zamannya. Zaman Allah bayar tunai. Maaf, peringatan sudah disampaikan berulang-ulang. Ketika peringatan demi peringatan telah disampaikan berkali-kali berulang-ulang, tapi tidak digubris, tidak diindahkan, langsung yang bersangkutan langsung berurusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menginginkan bencana Lombok, negeri seribu masjid? Kok bisa? Pengakuan saudara-saudara kita di Lombok, sejak Lombok dijadikan seperti Bali, sejak pantai-pantainya dijadikan sebagai tempat wisata terbuka bagi para wisatawan asing dan dalam negeri, sejak itu kami melihat maksiat terlalu banyak dan keterlaluan dilakukan di Lombok ini. Lalu apa kata mereka? Kami tidak pernah menyaksikan bencana seperti ini kecuali setelah Lombok dijadikan sebagai tempat maksiat. Allah bayar tunai. Palu, siapa yang tidak mendengar apa yang terjadi di Palu? Menyaksikan kita semuanya. Dan yang anehnya, Pak, ini baru dalam sejarah hidup kita videonya nyata kita lihat. Rumah berjalan, gedung berjalan, pohon berjalan, tower berjalan, tidak tumbang, tidak hancur, tapi berjalan. Lalu blast, tenggelam, kemudian lumpur entah dari entah berantah datang membungkus semua apa yang tidak bisa dilahapnya. Dan yang paling unik juga lagi, ada tanah yang terbelah, semuanya masuk ke dalam tanah itu, rumah, gedung, orang, mobil, siapapun yang ada di sekitar situ masuk ke dalamnya. Setelah itu merapat kembali, ketemu kembali. Dan itu terjadi di Palu, di sekitarnya Sigi, Donggala, Masya Allah. Wahai hamba-hamba Allah,
baru ketahuan oleh kita, ternyata di situ adalah perkampungan segala jenis maksiat seperti di Texas dibuat. Perzinahan lengkap, perjudian marak, ditegur oleh warga-warga yang kebetulan datang dari Jawa. Apa kata warga itu? Apa kata masyarakat? Kalian pendatang, jangan banyak ribut di sini. Baik-baik saja tinggal di sini. Akhirnya ditelan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan buminya. Ditegur, dinasihati, tapi tidak digubris. Ulama-ulama memperingatkan tentang Palu Nomoni. Tahu Palu Nomoni? Sesajen yang dilakukan di pinggir laut setiap tahun dalam rangka ritual laut atau sedekah laut. Para ulama sudah peringatkan, ini adalah syirik karena acara dipimpin oleh dukun, tapi tidak digubris. Bertahun-tahun diperingatkan, Allah akan siksa kita, Allah akan azab kalian, malah ditertawakan, mana azabmu? Justru kami lakukan ini adalah untuk menangkal petaka, untuk menangkal bencana dan mendatangkan kebaikan. Dua tahun sebelumnya pas hari diadakan acara Palu Nomoni, yang terjadi adalah hujan lebat pada hari acara itu, selebat-lebatnya, tapi tidak digubris. Tahun kemarin pas hari diadakan acara Palu Nomoni di tepi laut, ribuan itu yang melakukannya, masih para ulama memperingatkan, tapi malah ditertawakan, digubris karena didukung oleh pemerintah setempat. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Pemerintah yang malah mendukung, harusnya pemerintah yang menutup. Yang terjadi adalah hujan lebat plus dengan badai yang mengerikan. Kemarin masih diperingatkan, tetapi ditertawakan. Para ulama yang memberitahu dan masyarakat yang tidak suka, tetap tidak diabaikan, tetap dicuekkan saja. Kemudian gempa, 4 kali gempa terjadi sebagai peringatan pada hari pelaksanaan, hari Jumat tanggal 28 Oktober. Barulah sorenya gempa besar 7,4 skala Richter yang menyebabkan terjadinya tsunami. Semua yang ada di tepi pantai itu, semua peserta acara dan termasuk pihak keamanan. Pihak keamanan juga banyak yang semuanya hilang. Hilang-hilang sehilang-hilangnya. Dan berita terbaru ini yang paling menyedihkan kita. Semua jenazah yang ditelan tsunami itu kembali muncul sebanyak yang ditelan. Dalam keadaan sudah gembung-gembung, Pak. Anehnya kok enggak hilang ya? Busuk, gembung-gembung semua. Ribuan jumlahnya di tepian pantai. Ya Allah, apa ini semua? Beberapa Al-Quran yang kembali dimuntahkan ke permukaan tanah dan sebagiannya sudah terbakar, yang utuh adalah ayat tentang azab. Dia dibaca oleh orang surat Yasin, ada ayat tentang azab. Betapa banyak sudah kami hancurkan, kami azab orang-orang sebelum mereka karena dosa-dosa mereka. Ayat yang bagian itu utuh, Pak. Yang bagian lainnya terbakar. Subhanallah, ini peringatan yang jelas, saudaraku. Jangan buat dosa maksiat karena Allah sekarang bayar cash. Alhamdulillah, saya peringatkan. Rencananya akan ada acara pemilihan Miss Gay di Bali. Skala nasional untuk dikirim untuk internasional. Ketahuilah, tidak ada dosa terbesar daripada seluruh dosa-dosa besar setelah yang 7 dosa penghancur, kecuali zina, dan zinanya adalah zina mencintai sesama jenis atau yang disebut dengan LGBT. Ini yang menyebabkan satu kaum dibalik oleh Allah. Walamma jaa amruna ja'ana 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjilin mandud. Ketika datang keputusan kami kepada para pelaku zina, zina itu kepada para pelaku seks menyimpang itu, kami balikkan bumi, yang di atas jadi ke bawah, yang di bawah jadi ke atas, persis kayak terjadi di Palu, Pak. Sebentar lagi kita akan melihat di mana-mana kota yang paling banyak LGBT-nya, dan biasanya, minta maaf, kota itu pasti ada lambang mata dajjalnya. Pasti ada lambang mata dajjalnya. Di Palu, di pantai, dibuat satu kawasan indah. Kalau dilihat dari helikopter, ada lambang mata dajjalnya. Sebelum diresmikan, Allah binasakan dulu dengan penduduknya.
Semoga Allah lindungi negeri kita ini. Amin. Tapi coba lihat, LGBT termasuk urutan papan atas di Indonesia, Surabaya. Dan di Surabaya juga sudah ada lambang mata dajjalnya. Sudah ada lambang mata dajjalnya. Jalan raya mereka jadikan ada dua jalur, dan di tengah-tengahnya adalah lambang mata dengan tugu. Pas dilihat dari helikopter, persis seperti mata Lucifer. Dan dia adalah lambang mata dajjal. Ibadah Allah yang kami muliakan. Di mana negeri yang banyak LGBT-nya, di situ pasti ada lambang mata dajjal. Karena kajian kita dulu, salah satu kelompok pengikut dajjal ketika dajjal keluar nanti adalah para pelaku seks menyimpang. Dan itu ada di seluruh kota-kota besar. Ada di seluruh kota-kota besar. Kami sudah ribut besar di Bukit Tinggi. Sumatera Barat. Kenapa di Bukit Tinggi? Karena gambar rancangan untuk perbaikan jam gadang Bukit Tinggi, tahu jam gadang Bukit Tinggi? Ternyata dilihat dari helikopter mirip dengan mata dajjal, sangat mirip. Maka mengamuk nenek mama, marah para datuk-datuk, mengamuk warga dan masyarakat. Kami tidak ingin. Baru ketahuanlah oleh kita, ternyata Bukit Tinggi Sumatera Barat juga termasuk marak LGBT-nya. Dengan ini saya sampaikan pada mereka, apalagi di Kota Padang, Pak, Sumatera Barat mengirimkan satu calon Miss Gay untuk dipertandingkan di Bali. Demi Allah, coba perhatikan baik-baik kata-kata saya ini. Saya bukan mengancam dan bukan mendoakan yang buruk-buruk. Bali pasti Allah hancurkan dan Allah tenggelamkan karena perbuatan dosa di sana sudah sangat-sangat keterlaluan. Jika pemerintah di sana tidak segera menghentikan dan menutup maksiat-maksiat itu dan tidak taubat secara massal, maka tidak ada tempat untuk mereka melanjutkan kehidupan di Bali. Ya Allah, selamatkanlah Bali, ya Allah. Selamatkanlah orang-orang beriman dan soleh-soleh taat-taat di Bali. Saya sarankan orang-orang beriman yang ada di Bali agar cepat tegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, karena itu yang bisa menahan petaka dan bencana. Tapi kalau amar bil ma'ruf nahi anil munkar sudah diabaikan, dia yang berbuat dosa, dia yang tanggung akibatnya. Yang penting kami sibuk beribadah saja, jadi orang baik saja. Ini berbahaya. Prinsip ini Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 163, 164, 165. Coba baca itu ayat. Bagaimana suatu kaum yang berprinsipkan dia yang buat dosa, dia sendiri akan tanggung akibatnya. Kalau dia masuk neraka, dia yang akan rasakan neraka itu. Sementara kami akan sibuk menjadi orang soleh dan menjadi orang yang beribadah menyembah Allah. Bahaya! Di dalam surat Al-Anfal ayat 25 Allah umumkan bahwa wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Hati-hati kalian ketika kalian sudah menyaksikan dosa dan maksiat terang-terangan dikerjakan di depan kalian. Kalian mampu melarangnya, kalian bisa mencegahnya, tapi kalian diam. Kalian diam. Baik para ulama-nya, baik tokoh-tokoh masyarakatnya, apalagi kepolisian kita, apalagi tentara kita yang punya power untuk menghentikan, Pemdanya, Pemkopnya dan lain-lainnya, lalu tidak menghentikan. Kalian diam saja. Maka kami akan datangkan bencana, yang bencana itu tidak hanya dirasakan oleh pelaku-pelaku dosa maksiat saja, tapi rata kepada kalian seluruhnya. Saya berharap kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang ada di Bali dan seluruh kota-kota besar yang banyak LGBT-nya, tolong bergerak. Pemerintah yang ada di sana, tolong bergerak. Jika tidak, awas, ingat kata-kata saya, Allah bayar cash sekarang. Peringatan demi peringatan sudah banyak, warning demi warning sudah banyak, bahwa ke depan akan banyak gempa-gempa besar, Pak. Akan banyak, ini tahun-tahun gempa. Insyaallah yang saya sampaikan 2017 di sini, yang saya sampaikan bahwa akan datang tahun-tahun gempa star 2018 akhir ini. Dan terus ke depan lebih berat lagi dari sebelumnya. Antisipasinya adalah pemerintah, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan kita seluruh warga tempatan yang tidak ingin rumah-rumah kita dihancurkan Allah, tokoh-tokoh kita dihancurkan Allah, tempat-tempat kita bekerja dihancurkan oleh Allah, usaha-usaha kita dihancurkan oleh Allah, bumi dibelah, kemudian langit juga menurunkan murkanya. Kalau tidak ingin semuanya berakhir dengan kehancuran, ayo serentak tegakkan amar bil ma'ruf nahi anil mungkar. Selama ini ulama yang
teriak-teriak sekarang seluruhnya wajib serentak. Ya kalau tidak, ya semuanya akan merasakan yang sama. Kita akan kehilangan keluarga kita karena banyak yang meninggal dunia. Mau? Mau? Kita akan kehilangan kehidupan kita dan kita kehilangan semua kenyamanan kita seperti Palu. Apa yang tersisa dari Palu? Reruntuhan, bangkai-bangkai mayat dan hancurnya semua kehidupan di sana. Ini akan rata ke depan. Yang mampu menghentikannya adalah amar bil ma'ruf nahi anil mungkar, tobat masal. Alhamdulillah. Sekarang kota Payakumbuh tempat saya berada. Maaf, di Sumatera Barat urutan terbesar LGBT-nya kota Padang. Nomor 2-nya adalah kota Bukit Tinggi. Nomor 3-nya adalah Payakumbuh. Dan keempatnya adalah Solo. Ini Sumatera Barat ya. Negeri yang begitu kuat dengan agamanya ternyata marah LGBT-nya. Saya mempermalukan negeri saya sendiri? Tidak, tapi ini peringatan. Lalu saya sampaikan dalam Tabligh Akbar, roadshow keliling Sumbar saya kemarin. Alhamdulillah, kota Payakumbuh mulai saya dengar wali kotanya, tokoh-tokoh masyarakatnya merespon Tabligh Akbar kita. Seluruhnya serentak mengumumkan ke lapangan, ke alun-alun mengadakan Tabligh Akbar. Mereka ikrarkan anti LGBT dan apapun dosa dan maksiat. Sekarang sudah mulai bergerak nenek mama, tokoh-tokoh masyarakat, para datuk-datuk, para ulama di sana. Alhamdulillah, jika demikian Payakumbuh pasti Allah selamatkan. Bukit Tinggi juga mulai melakukan hal yang sama. Dan yang paling seru kemarin Padang ternyata direspon oleh Gubernur Sumbar, direspon oleh wali kota kita dan tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang punya kekuasaan, punya kekayaan, serentak sepakat akan menutup LGBT di Sumatera Barat. Takbir! Kita berharap bukan hanya Sumbar, bukan hanya Sumbar, tapi seluruh provinsi se-Indonesia. Karena Allah sekarang sudah tidak lagi memberikan tangguh waktu. Peringatan sudah disampaikan. Tetapi apabila peringatan ini tidak diindahkan, maka dan kita warga dari RW 02 ini, ke siapa kita bisa sampaikan? Ke bagian pemerintah kita. Sampaikan ke atas, kumpul semua orang dan tokoh-tokoh masyarakat, minta pada mereka, kami tahu tempat dosa dan maksiat di sini. Dosa dan maksiat dilakukan. Kalau di alun tempat perjudian, di situ minuman keras, ini prostitusi semacamnya. Kami tidak ingin di sekitar kami tempat ini masih ada. Tutup. Begitu, Pak. Agar dosa maksiat itu tidak mengundang bencana besar terjadi, yang menerima akibatnya bukan hanya mereka. Kita, Pak. Kita, rumah kita hancur. Kehidupan kita hancur. Banyak nyawa yang melayang dan kita tersiksa dalam waktu yang panjang. Kalau tidak mau begitu, maka selesaikan dengan tegakkan amar bil ma'ruf nahi anil mungkar. Pemerintah juga wajib sampaikan ini. Pemerintah ke atas wajib disampaikan. Sampai ke tingkat kelas camat, sampai ke tingkat kelas wali kota, wajib disampaikan. Sehingga setiap wali kota berpikir keras. Jadi solusinya bukan dirikanlah rumah anti gempa. Bukan itu solusinya. Ini zaman yang aneh-aneh, gak bisa diprediksi. Tanah terbelah, kemudian masuk yang di atas. Ayo, mau anti gempa apa yang mau dibuat? Hah? Tanah di bawah melunak, kemudian terbuka, kemudian menelan apapun yang di atasnya. Dan ini tidak bisa diprediksi. Kalau gempa masih bisa diprediksi datangnya. Masih bisa diketahui dari dini, dari awal. Kalau ini nggak ada. Ya Rabbana, solusinya bukan buat bangunan kayak gini, buat bangunan anti ini, bukan. Bukan! Kalau solusinya adalah tutup maksiat di tempat itu. Ramikan masjid di tempat itu. Dan tobatlah secara massal di tempat itu. Cara tobatnya gimana Ustaz? Cara tobatnya masih ingat gak dengan Nabi yang ditelan ikan? Nabi apa? Nabi Yunus alaihissalam. Beliau ditelan oleh ikan. Kaum yang dulu mendapatkan ancaman dari Nabi Yunus mulai melihat ancaman itu berlaku. Mereka lihat di atas langit mereka angin tiba-tiba kencang dan awan tebal berkumpul-kumpul berarak menjadi hitam langit. Hari kedua awan tersebut turun semakin dekat. Hari ketiga semakin dekat badai mulai berdatangan. Hari keempat langit itu sudah hampir bisa mereka jangkau dengan tangan mereka. Kepala-kepala kaum, tokoh-tokoh masyarakat, para pimpinan daerah tempatan menyadari janji ancaman Nabi Yunus sebentar lagi akan
akan sebentar lagi petir menyambar menghanguskan mereka semua dengan cepat. Dia kumpulkan seluruh perempuan, seluruh laki-laki tua, anak-anak kecil, wanita-wanita pingit dari rumah-rumah. Semuanya dikumpulkan di alun-alun. Lalu seluruhnya menyatakan taubat kepada Allah di bawah pimpinan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. Ya Rab, ampuni kami. Kami mengaku kami telah berbuat dosa dan maksiat yang menyebabkan Engkau marah kepada kami. Ya Allah, kami telah melawan dan menyakiti Nabi yang Kau utus, Nabi Yunus. Ya Allah, kami menyatakan dengan ini taubat kepada Engkau. Ampuni kami, hentikan rencana azab yang sebentar lagi akan menghabisi kami. Ya Allah, selamatkan kami dari bencana petaka musibah ini, ya Allah. Ya Rabb kami, kami menyatakan beriman kepada Yunus alaihi salam dan kami bersiap untuk menyambut kembali Yunus, membimbing dan memimpin kami. Masya Allah. Setelah menyatakan taubat begitu, Pak, di alun-alun di tempat terbuka, kembalilah awan itu naik, meninggi. Lalu lama-lama di atas langit berpecah-pecah kembali, kemudian hilang satu persatu, terang benderang. Yunus kembali ke tengah-tengah mereka, mereka sambut dengan iman. Itu solusi, nyatakan tobat massal dari dosa apa yang telah dilakukan oleh penduduk kaum itu, penduduk negeri itu, yang memimpin langsung pemerintahnya, yang memimpin langsung kepala-kepala dan tokoh-tokoh masyarakatnya, dan yang diajak keluar semuanya, sampai bayi-bayi kita di bawah. Bapak Ibu, semoga Ibu Bapak melaksanakan dan mengerjakan apa yang dilaksanakan dan dikerjakan oleh ini. Jakarta apa, Pak? Ini Jakarta apa? Jakarta Timur. Ketahuilah, Pulau Jawa ini punya dua sesar raksasa. Lempengan buminya sangat rawan ketika gempanya akan bergerak, dan ini akan menjadikan kehancuran yang super parah terjadi untuk di Jawa, dan akan banyak tsunami-tsunami yang bisa menghilangkan segala-galanya. Dan ancaman itu sudah disampaikan oleh para pakar gempa dalam dan luar negeri, karena saya lihat memang keterlaluan maksiat dan dosa dibuat di kota-kota besar di Pulau Jawa, betul tidak? Dan kita tahu kita tidak boleh diam. Pak Polisi, Bapak akan bekerja keras demi mengamankan dan menyelamatkan negeri kita ini dari bencana besar. Bapak akan punya tugas besar bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat kita, dengan warga kita. Kita harus tutup semua tempat yang bisa memancing datangnya bencana besar. Dan solusinya dalam prinsip Al-Quran, dalam prinsip hadis adalah apapun yang berbau dosa, maksiat, dan itu ada dalam Al-Quran, dijelaskan para ulama kita, itu tidak boleh ada lagi. Tidak boleh lagi ada. Yang bekerja keras siapa? Pemerintah, bagian keamanan, kepolisian, tentara, dan sebagainya, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruhnya buka mata lebar-lebar. Dengarkan, di mana ada tempat-tempat warung-warung gelap-gelap, ramang-ramang, tempat perjudian, tempat prostitusi, dan lain-lainnya. Di mana ada para pelaku-pelaku LGBT? Ayo segera buat mereka tidak tinggal di tempat kita, karena keberadaan mereka berbahaya. Silakan para pelaku LGBT mau tinggal di Indonesia, ya, kalian pergi ke pulau, hiduplah kalian para pelaku LGBT di pulau itu. Biarlah Allah yang akan urus kalian di sana. Tapi keberadaan kalian di sini akan menghancurkan semua yang ada. LGBT tidak ada ruangan dalam ini kalau kita ingin hidup dengan damai dan aman. Demi Allah, itu bukan fitrah, tapi itu adalah penyimpangan. Ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah fajtalathum asy-syayatin. Setiap yang lahir ke muka bumi ini lahir normal, secara fitrah normal, lalu setanlah yang menjadikan mereka menyimpang dari fitrahnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, jadi dalam hal ini kalau tidak diindahkan, saya sudah sampaikan. Tapi saya yakin pemerintah memiliki keberanian yang berlebih kalau saja rakyat mendukung sepenuhnya program menutup tempat-tempat maksiat. Kalau warga yang minta, pasti pemerintah akan punya kekuatan lebih untuk melaksanakan tuntutan dan permintaan kita. Betul tidak? Betul tidak? Bapak Polisi betul? Pak Tentara? Pasti pemerintah melihat inilah aspirasi, inilah suara dari seluruh warga. Mereka tidak ingin ada para pelaku LGBT, ada rumahnya wajib digerebek. Karena maaf,
kalau bahasa saya ini harus saya sampaikan, mereka sebenarnya lebih berbahaya dan bahkan lebih najis daripada anjing rabies gila. Hari ini mangsa mereka dapatkan, yang jadi mangsa hari ini besok akan menjadi pelaku. Itulah bahayanya para pelaku LGBT ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, zina. Sedangkan zina saja kata Rasulullah, apabila satu kaum telah terang-terangan melakukan perbuatan zina, Allah akan timpakan bencana mengerikan untuk penduduk kaum itu jika mereka tidak menghentikannya. Zina. Lah itu zina biasa, Pak. Laki-laki berzina dengan perempuan. Apalagi zina, kelas zinanya adalah penyimpangan fitrah, yaitu laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Awasi. Baik. Ini adalah peringatan awal tahun 1440. Muhasabahnya kita sudah lihat. Bapak Ibu, 1440 ini bumi akan dipenuhi dengan segala hal-hal yang paling buruk di mata kita melihatnya. Paling mengerikan di telinga kita mendengarnya. Kerjaan kita besar ke depan. Bapak Haji, Pak Haji Ahmad sebagai pimpinan di sini, kajian saya, persiapan dan amalan akhir zaman, tolong dihidupkan kembali. Dengarkan seluruh warga apa yang kita lakukan bersama-sama. Berat sekali Pak Haji, akan sangat berat, tapi yang bersiap-siap dari sekarang termasuk di antara yang kuat dan selamat insya Allah. Jadi tolong dengarkan kembali ceramah saya, judulnya adalah persiapan dan amalan akhir zaman. Buka di YouTube itu, persiapan dan amalan akhir zaman. Udah gak ada waktu lagi menunda-nunda. Sekarang, kalau tidak, tidak ada lagi waktu. Kalaupun ternyata kita termasuk yang harus meninggal, kita sesuai dengan doa kita menjelang subuh tadi, Allah syahidkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Wahai hamba-hamba Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, satu lagi juga kami khawatirkan dan mohon bisa disampaikan kepada siapa yang punya link ke atas sana, yang punya link ke atas sana ke pemerintah kita, apakah ke tingkat kecamatan, ke tingkat kelurahan, kecamatan, terus wali kota, gubernur, mudah-mudahan sampai ke telinga Pak Presiden, sampaikan kepada mereka. Karena ini zamannya Allah bayar cash. Lihat nasib seluruh rezim yang menyakiti para nabi-nabi dan rasul. Seluruh rezim yang menyakiti para nabi dan rasul, yang memfitnah para nabi dan rasul, dan rezim itu terbawa larut dalam perbuatannya. Melainkan rezim itu bahkan dengan negerinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa alaihi salam berulang-ulang Firaun ingin menghabisinya. Segala daya dan kekuatan yang ada pada Firaun dikerahkan untuk menghabisi Musa, menghabisi dakwahnya dan siapapun yang menjadi pengikut Musa. Sampai terakhir ingin mencincang Musa dengan seluruh Bani Israel. Lalu Allah belahkan laut, Musa selamat, Firaun, bala tentaranya, seluruh kabinetnya, seluruh harta kekayaannya, seluruh teknologi yang dimilikinya, musnah seluruhnya serentak dalam satu waktu. Berakhir dengan kehancuran. Namrud sebelumnya, Namrud ini lagi merasa paling jumawa, tidak ada yang mampu mengalahkan, semua ada di tangannya, yang dihadapi hanya seorang pemuda ahli tauhid, dia adalah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim berulang-ulang diteror, Ibrahim berulang-ulang difitnah, dan bahkan akhirnya ditangkap, lalu disiksa untuk dibunuh, dibakar. Allah subhanahu wa ta'ala habisi Namrud dengan seluruh kekuatan yang dimiliki Namrud, karena dia sedang berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun kekuatan rezim dan pemimpin yang menentang para pembawa dakwah, maka Allah akan bereskan itu. Dan sejarah akan kembali terulang. Sejarah akan kembali terulang. Tolong sampaikan ke atas. Para alim ulama Rabbani, para alim ulama yang istiqomah, yang senantiasa bersama dengan kebenaran, membawa dan menyampaikan kebenaran, tidak takut dengan cacian orang yang mencaci, betul-betul meluruskan pemerintah yang ada dengan kasih sayang dan cinta, maka ulama-ulama macam ini dipeluk, dirangkul. Dan kalau ada fitnah-fitnah ditujukan pada mereka, maka putihkan fitnah-fitnah itu. Lepaskan dan bebaskan mereka. Sekaligus status mereka sebagai tersangka di sana, tersangka di sini. Lepaskan.
Kalau tidak berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jadi pelajaran salah satu ya. Ketika Gus Nur jadi tersangka, dikadukan oleh Banser, GP Ansor, dikadukan ke Polda Palu. Yang terjadi apa kaum muslimin? Diproses dengan cepat keluar surat panggilan Gus Nur sebagai tersangka. Beliau sewaktu itu sedang ada di Pekanbaru, tanggal 27 Oktober, hari Kamis. Menjelang maghrib, beliau men-shooting ceramah singkatnya. Apa kata beliau? Saya sudah terima surat pemanggilan oleh Polda Palu. Status saya sudah resmi sebagai tersangka. Saya dikadukan oleh Banser dan GP Ansor sebagai ujaran kebencian, ujaran kebencian, pencorengan nama baik, ya. Kalian bisa lakukan apapun kepada saya, silakan. Kalian bisa tangkap saya, kalian bisa penjarakan saya, mungkin kalau bisa kalian pun bisa habisi saya. Saya tidak punya daya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingat, Dia Maha Hidup. Dia Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Mengetahui, dan Allah Maha Membalas. Perhatikan baik-baik oleh kalian, mulai hari ini. Lihat jam tangan kalian, mulai detik ini. Demi Allah katanya, akan kalian saksikan di kehidupan kalian, kalian punya anak kan? Kalian punya istri, kalian punya keluarga dan kehidupan kan? Lihat ke depan, mulai dari jam sekarang, akan terjadi pada hidup kalian hal-hal yang tidak ingin kalian saksikan dalam hidup kalian. Itu kata beliau, tanggal berapa Pak? 27 Oktober, hari Kamis. Jumatnya, saya sedang di Makassar. Saya sedang di hotel, bersama istri saya dan bayi saya. Di lantai 10 lagi, bergoyang hotelnya. Bergoyang kuat kali, istri saya mulai gendong anaknya. Ngajak saya turun, saya katakan, mau turun kemana? Ini lantai 10, lift gak boleh dipakai. Mau jalan kaki, gak sempat. Yang paling benar adalah kita zikir. Saya ajak istri saya zikir, tenanglah kami. Lepas maghrib baru dengar berita bahwa Palu sumbernya ada di Palu. Masya Allah, wahai kaum muslimin. Besoknya baru kedengaran berita apa-apa saja yang hancur. Semua rumah-rumah, bangunan-bangunan di sekitar rumahnya Gus Nur. Rumah Gus Nur di Palu loh ya. Rumahnya Gus Nur di Palu. Pesantrennya juga di sana. Semua rumah, bangunan-bangunan apa, rata, hancur. Beberapa bangunan masih berdiri, sudah hancur, tidak layak lagi dipakai. Tapi rumah Gus Nur dari bawah sampai ke ujung ke atas, utuh, tidak ada satupun yang retak. Dan ajibnya, Gus Nur menyampaikan perkembangan berita. Kaum yang tenggelam itu, itulah dia komunitas yang mengadukan Gus Nur ke Polda, ditelan bumi. Di situ pula tempat berlangsungnya berbagai macam acara-acara yang tidak patut. Dan bahkan Polda Sulawesi Tengah, Polda Palu juga terkena gempa, dampak gempa yang sangat dahsyat dan tsunami. Ya Allah, ya Allah. Apakah ini tidak kita jadikan sebagai pelajaran? Jangan menghadapi para wali-wali Allah. Jangan menghadapi dan menyakiti para ulama waratsatul anbiya. Ini Allah bayar cash. Allah bayar cash. Kalau Indonesia tidak ingin tenggelam dalam bencana, dalam musibah dan ini itu, wahai pemerintah yang kami cintai, wahai para pemimpin-pemimpin yang kami muliakan, kembalikanlah Habibuna Habib Rizik Syihab ke Indonesia. Putihkan segala apapun fitnah dan tuduhan yang tidak benar yang disematkan kepadanya. Lihat, Allah akan merubah dan akan merubah nasib Indonesia insyaAllah ta'ala. Tapi apabila makin seru tekanan kepada beliau dan kepada para ulama lainnya, demi Allah kalian berakhir. Demi Allah kalian berakhir. Allah yang atur cara berakhirnya. Dan kami tidak inginkan hal yang buruk terjadi dengan tanah air kita. Kami sampaikan, peluklah para alim ulama, rangkullah mereka, cintailah mereka, sayangi mereka. Yang sudah terlanjur, ya sudah, kita sama-sama tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa ini kita saksikan sangat banyak alim ulama jadi tersangka. Betul tidak? Dan ini sangat-sangat tidak patut para wali-wali Allah jadikan tersangka. Tetapi yang mengajak di depan umum, divideokan, diviralkan, bantai umat Islam di Indonesia, malah jadi gubernur di NTT.
Terlalu tidak? Maka NTT sekarang, malam tadi kemarin, mulai digoyang-goyang. Mulai beberapa kali terjadi gempa, dan skalanya di atas 5 semua. Wahai hamba-hamba Allah, orang yang berulang-ulang menghina Islam, lepas lengan kangkung di mana-mana, tetapi para ulama yang peringatkan, yang memberikan teguran, yang meluruskan, malah jadi tersangka. Ini bahaya besar. Saya khawatir Indonesia diapa-apakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita syukur bahwa para alim ulama ini sabar dan tidak mendoakan yang buruk. Namun ini sudah bukan masanya lagi doa orang soleh akan Allah dengar ketika kemarahan Allah sudah tidak bisa lagi dibendung dengan doa. Cara satu-satunya adalah kembalikan para ulama pada posisi mereka yang dimuliakan, posisi mereka yang didengar secara baik, dan kita sebagai warga masyarakat seluruhnya ingatkan pemerintah yang sedang memimpin kita, tolong jangan sakiti lagi para alim ulama. Alim ulama ini tidak ada satu pun di dalam kehidupan mereka berniat makar. Tidak, demi Allah, nyawa mereka saja mereka persembahkan untuk tanah air tercinta ini. Sangat murah bagi mereka mempersembahkan hidup mereka demi keselamatan tanah air tercinta ini. Dan sejarah membuktikan tidak ada ulama yang tidak berjuang habis-habisan sepanjang sejarahnya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Betul? Maka mustahil kalau ulama berniat buruk terhadap tanah air tercinta. Kalau ada yang bergerak, intelijen hitam yang bergerak, maka bukankah yang soleh-soleh di kalangan kepolisian juga banyak? Jenderal-jenderal bintang 3 juga banyak yang soleh-soleh yang beriman. Tolong, pakailah pengaruh dan kuasa kalian. Di kalangan tentara juga sangat banyak orang-orang taat yang beriman. Tolong pakailah pengaruh dan kekuasaan bapak-bapak agar para alim ulama ini dilindungi, dijaga, agar Allah tidak murka, agar Allah tidak marah. Dan kita juga wajib melindungi para alim ulama kita. Siap melindungi para alim ulama? Siap menjaga para alim ulama? Para kiai-kiai dan habib-habib siap? Siap sampai menyambung nyawa siap? Allahu Akbar. Kita tidak rela kalau para wali-wali Allah ini disakiti. Dan kita akan nasihati penguasa baik-baik. Kalau terlanjur terus dilakukan, maka kita tidak akan berani jamin Indonesia masih akan selamat ke depannya. Ya Allah. Wahai Rabb kami. Yang ketiga, jadi yang pertama tentang masalah apa tadi? Masalah zina, LGBT. Yang kedua masalah ulama yang dizalimi, dipersekusi, ulama yang diintimidasi, ulama yang mengalami kriminalisasi dan sebagainya. Yang ketiga, wahai hamba-hamba Allah, dan sekaligus ada solusinya. Setiap sesibukan apa, ada solusinya langsung tadi. Termasuk solusinya adalah mengajak tobat massal. Yang tadi solusinya adalah pulangkan para alim ulama kita dan lepaskan tuduhan mereka, rangkul peluk mereka dan sampaikan maaf kepada para alim ulama kita. Saya jamin kaum muslimin, Indonesia ini akan dirubah oleh Allah kepada kehidupan yang lebih damai. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya ibadah Allah yang kami muliakan. Nah ini dia perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Saya khawatir Pak di tepi-tepi pantai terlalu banyak orang melakukan ritual sedekah kepada laut. Betul tidak? Ritual sedekah kepada laut. Kalau ini tidak segera di stop, ketahuilah Allah, kata Rasulullah, laut berdoa kepada Allah ketika ada yang berbuat dosa. Dan dosa yang terbesar dari seluruh dosa-dosa besar adalah syirik. Akbarul kabair inda Allah asyirik. Dosa terbesar dari seluruh dosa-dosa besar adalah syirik. Laut menjerit berdoa kepada Allah, izinkan aku menelan mereka ya Allah. Bumi merakat menangis karena Allah disyiriki. Bumi memohon, izinkan aku mengguncangkan diriku ya Allah, izinkan aku membelah diriku ya Allah, mereka mensyirikkan engkau. Sehingga kata Rasulullah, apabila penduduk satu negeri banyak sujud kepada Allah, taat kepada Allah, meninggalkan dosa maksiat, Allah akan turunkan rahmat, dan rahmat itu menjadikan mereka makmur, sejahtera, damai, tenang,
dan betul-betul kehidupan bagaikan surga dunia. Namun ketika penduduk negeri itu bermaksiat kepada Allah, ketika penduduk negeri itu melakukan dosa-dosa, apalagi dosanya dosa syirik, Allah akan turunkan azab untuk penduduk negeri itu. Allah akan persilakan bumi bergoncanglah, laut tsunamilah, angin badailah, petir datanglah. Allah perintahkan kun fayakun. Maka sekali lagi peranan pemerintah sangat signifikan. Ketika pemerintah malah mendukung kesyirikan, maka apa kebaikan yang diharapkan dari pemerintah yang mendukung kesyirikan? Ulama hanya bisa menyampaikan, Pak. Ulama hanya bisa menyampaikan, menasihati. Tetapi sekali lagi, pemerintah yang memimpinlah yang punya wewenang menyetop. Ustaz, itu susah, Ustaz. Itu budaya. Itu turun-temurun, tradisi nenek moyang. Nggak bisa dirubah. Itu adalah bahagian daripada seni yang ada di negara kita yang menyebabkan para wisatawan asing datang. Itu sumber pemasukan kita. Ya Allah, ya Rabb, masih begitu cara pikirnya. Berapa sih duit yang akan didapatkan dari para wisatawan itu dibandingkan kehancuran yang datang dan nyawa yang tidak bisa dikembalikan? Betul? Berutang pun kita keluar negeri sampai 10.000 triliun membangun sarana dia ratakan oleh Allah, mau buat apa? Nah, yang dipentingkan itu adalah seperti kata Imam Syafi'i, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini ada manfaat, ini ada mudarat, ada bahaya. Maka memprioritaskan untuk tidak terjadi bahaya lebih prioritas daripada menarik kemanfaatan. Ada devisa masuk, ada uang tambah masuk untuk negara, dan ini segala macamnya. Tetapi kehancuran disebabkan enggak ada kelas apa-apanya. Paling-paling pemasukan anggaplah umpamanya 1 triliun 1 tahun. Ketika Allah hancurkan, ratusan triliun binasa. Dan yang paling sulit itu kalau bangunan masih bisa dibangun ulang, Pak. Yang paling sulit itu adalah nyawa yang sudah melayang, mau dikemanakan cara mengembalikannya. Dan di antara nyawa itu adalah nyawa keluarga kita. Nyawa mak kita, nyawa istri kita, nyawa anak-anak kita. Memang bisa dikembalikan dengan duit? Tidak bisa. Tidak bisa. Ini refleksi, peringatan, dan muhasabah, renungan untuk kita. Di awal 1440 ini, akan banyak kejadian besar ke depan. Dan itu bisa di-stop. Bisa di-stop. Satu, dengan taubat massal. Dua, dengan menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil mungkar bersama-sama dan seluruh jajaran lapisan pemerintahan dan rakyat. Yang ketiga tadi, rangkul dan akrab, peluklah kembali para alim ulama bersama-sama. Kemudian yang keempat ini keluarkan. Yang keempat, lakukan sedekah massal. Jadi dalam acara taubat massal di alun-alun, kita punya alun-alun di sini, Pak. Enggak ada ya. Kawasan yang agak lapang bisa menampung banyak warga di mana? Di mana itu? Jauh? Jauh. Ah, berapa bisa menampung orang? Bisa puluhan ribu. Berarti di situ. Pemerintah kita titikkan di situ. Kumpulkan, adakan acara ikram. Adakan acara deklarasi anti maksiat, taubat massal, kemudian sedekah massal. Bawa semuanya yang bisa dibawa. Anak kita dibawa, wanita-wanita pingitan dibawa, orang tua kita dibawa, semua bawa. Adakan acara tabligh akbar, zikir akbar, kemudian sedekah massal. Disitulah pemerintah dan ulama serentak mengumumkan sebagai ikrar kepada pemilik langit dan bumi, kami menyatakan taubat ya Allah. Dan sedekah ini adalah pemadam api kemarahanmu ya Allah. Keluarkan sedekahnya, Pak. Ibu-ibu silakan buka cincinnya, lemparkan. Ada yang buka anting, lemparkan. Ya, yang bapak-bapak ambil duitnya, sengajakan bawa dari rumah. Lihat ada berapa duit kita. Ambil minimal itu 5% dari duit yang ada kita punya, minimal 5%. Kemudian keluarkan. Ya, semakin banyak semakin Allah Subhanahu Wa Taala, karena sepakat para alim ulama kita, yang mampu menghentikan bencana, bahkan ketika bencana terjadi sudah pasti sedang terjadi, Allah hentikan langsung bencana itu kalau kalian melakukan sedekah massal. Masya Allah. Sedekah massal inilah yang harusnya, tolong diingat-ingat, Pak. Ketika saya sampaikan ini, kemudian ternyata beberapa waktu ke depan terjadi bencana besar. Bencana itu bisa di-stop serentak dalam waktu itu juga, tapi tidak dengan doa. Enggak mempan hanya doa. Hadis sahih yang Nabi mengatakan, kalau azab sudah turun, maka doanya orang-orang saleh dan para wali-wali tidak didengar oleh Allah lagi. Tapi yang bisa menghentikan apa? Taubat massal, kemudian apa lagi? Ikrar kepada Allah,
bahwa akan tutup tempat maksiat, menyesal masa lalu yang sudah terlanjur. Kemudian apalagi sedekah, keluarkan sedekah. Makin ekstrim sedekah masing-masing kita, makin hebat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Masya Allah. Berapa baru solusinya? Sedekah massal. Oke. Sulit enggak melakukan sedekah massal ini? Tidak. Ibarat Allah yang kami muliakan dengan ini. Dan kemudian satu yang saya ingatkan kepada ibu bapak semua, hari sudah semakin tinggi dan terang. Bapak, ibu, karena sangat dekatnya waktu kita untuk menyaksikan serentak semua yang tidak ingin kita lihat dan kita dengar, dan kitalah yang akan merasakannya. Mau enggak kita sabarnya luar biasa? Kayak dari mana datang kesabaran saya ini ya? Kok mampu saya tegar? Sabar, dan keluarga saya juga tegar, sabar. Dan kita tidak goyang, apalagi sampai murtad, apalagi bunuh diri. Mau tidak? Ketika datang bencana, kita tegar dan sabar. Mau? Solusinya adalah di saat masih tenang ini, satu, perbanyaklah doa kepada Allah, ya Allah. Ya Rabb, hamba tidak ingin termasuk yang hancur dalam bencana dan musibah. Selamatkan hamba, istri-istri hamba, anak-anak hamba, keluarga hamba. Dua, yang kedua, akrablah dengan masjid, sholat lima waktunya, kejarlah berjamaah. Kejarlah berjamaah. Sholat sunat qabliyah, sholat sunat ba'diyahnya tertib dilakukan. Lakukan itu minimal 40 hari, 40 malam, maka dijamin kita tidak akan pernah rusak iman kita sampai kita mati. Kita tidak akan pernah jadi orang munafik. Jadi 40 hari, 40 malam, kita dapatkan sholat berjamaah di masjid, dapat bersama dengan imam takbiratul ihram yang pertama. Allahu Akbar, kata imam. Kita langsung, Allahu Akbar, 40 hari, 40 malam, kata Rasulullah, Allah jamin orang ini tidak akan rusak imannya sampai dia mati. Tidak akan pernah jadi orang munafik dia sampai dia mati. Dan di akhirat Allah jamin, kata Rasulullah, dia tidak akan dimasukkan walau hanya sebentar saja ke dalam neraka Allah. Jadi minimal 40 hari 40 malam. Ustaz, kalau setelah 40 hari 40 malam itu, habis itu kami mulai tinggal-tinggal ke sholat berjamaah, enggak apa-apa Ustaz? Tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Allah akan tumbuhkan rasa manisnya sholat berjamaah itu ke dalam dada kita. Indahnya dan rugi besar itu akan terjadi, Pak. Kalau bapak sudah rutin mengerjakan sholat berjamaah lima waktunya di masjid 40 hari 40 malam, tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam, pasti, pasti bapak ibu sampai mati akan merasakan manisnya sholat berjamaah itu dan tidak akan pernah mau ketinggalan. Ibarat orang dapat candu, Pak, enggak mau lagi dia lepas dari apa yang dicandukannya. Oke, terus yang ketiga. Wahai hamba Allah, ini akhir zaman. Maka yang dilakukan kayak malam tadi ini, ya Allah, ya Rabbana, alangkah mulianya. Tolong teruskan di rumah-rumah. Ini sekali sebulan ya? Sekali sebulan. Tapi kan ini amalan, bukan hanya sekali sebulan. Tiap malam. Kerjakan di rumah masing-masing. Bangunkan istri kita. Bangunkan keluarga kita, anak-anak kita. Ajak mereka tahajud semua. Sepertiga malam itu doa tidak ada satupun yang ditolak oleh Allah. Tidak ada. Saya optimis, Pak, insya Allah kalau masih seperti ini warga RW 02 ini, saya optimis. Kalaupun terjadi bencana di mana-mana, Allah akan jaga warga ini dengan rumahnya dan hartanya. Saya optimis, selagi masih seperti ini, Pak. Jadi kerjakanlah sholat tahajudnya di rumah-rumah. Nanti skala besar, sekali sebulan, baru kumpul semuanya kayak di sini. Saya yakin ke depan ini makin gak muat ini, Pak Jawa. Makin gak muat ini. Nah, sudah harus ada solusi ke depan bagaimana cara perluasan. Ini yang ada 500, ke depan akan nambah. Karena ini akhir zaman, orang-orang beriman makin kuat imannya, makin kesininya insya Allah. Memang orang-orang yang lemah iman dan dia tidak mau memupuk imannya akan bergerak menjadi orang yang munafik di akhir zaman ini. Baik, dan mereka tidak akan suka sholat-sholat berjamaah, tidak akan suka cara tahajud ini apalagi. Ya, tapi orang-orang beriman makin kental. Saya yakin tempat ini tidak akan muat-muat lagi ke depan. Pikir keras semuanya kita bagaimana cara perluasan. Entah saya tak tahu apa mau ditingkat lagi ke atas tanah atau bagaimana, Allahu a'lam. Yang jelas menunjukkan ada orang beriman di sini adalah acara macam ini wujud. Acara macam ini wujud. Wahai hamba Allah, di Palu itu
Ada beberapa rumah di tengah-tengah bencana. Rumah itu bersih, rapi-rapi. Tidak ada retak sedikit pun, tidak ada rusak sedikit pun. Ternyata rumah itu adalah warga-warga yang sering melaksanakan acara ibadah seperti ini. Rajin baca Al-Quran, rajin baca Yasin dan sebagainya. Dia yang selamat, Pak. Masya Allah, dia yang selamat. Allahu Akbar. Baik, ibarat Allah yang kami muliakan, terakhir, seluruh amal-amalan sunnah yang sangat besar pahalanya, duha, dua rakaat, assalamualaikum, dua rakaat, assalamualaikum, lalu baca Allahumma ghfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Ini kalau dilakukan, pertama orang ini dipastikan dia adalah ahli surga, yang kedua dipastikan rezekinya tidak pernah diputus-putus oleh Allah Subhanahu wa taala, urusannya dipermudah dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal 4 rakaat. Yang ideal itu adalah 8 rakaat. Siapa yang mengerjakan 28 rakaat, sudahlah. Dunia akhirat sudah ada dalam genggaman tangannya, insyaallah. Jadi usahakan di akhir zaman ini kita tidak pernah meninggalkan sholat sunat duha. Tapi setelah sholat sunat duha yang dibaca adalah sama-sama Allahumma gfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini yang dibaca 100 kali. Maka sekali lagi, tidak ada satupun permintaannya malaikat pasti Allah kabulkan dalam waktu cepat. Tapi rutinkan, nampakkan kerutinan kita itu 40 hari itu, buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala rutin. Setelah itu, Pak, maaf. Calon wakil presidennya Pak Prabowo siapa namanya? Sandiaga Uno. Tahu tidak salah satu kebiasaannya yang tidak mau dia tinggalkan adalah sholat sunat duha 8 rakaat setiap hari. Dan lihat, beliau sendiri mengaku, saya tidak pernah bisa membayangkan dari mana rezeki yang melimpah ruah begitu mudah datangnya. Itu betul. Bahwa sholat duha itu pemancing rezeki yang sangat besar, pintunya terbuka. Tapi dilanjutkan dengan baca Allahumma ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Setelah itu apa lagi, Ustaz? Zikir pagi dan petang. Pagi selepas sholat subuh, petang sebelum maghrib. Walaupun kita sambil di atas mobil, sambil di atas sedan, ada taksi apa segala macamnya, zikir pagi petang. Kerjakan terus. Bawa buku zikirnya Nabi pagi dan petang. Setelah itu kaum muslimin apa lagi? Perbanyak sedekah. Tiap hari harus ada sedekah. Tiap hari. Palu itu kelaparannya tiap hari, Pak. Lombok itu kelaparannya tiap hari sekarang ini. Bukan sekali sebulan mereka makan. Tiap hari. Karena tiap hari berniatlah setiap bapak, satu keluarga minimal tanggung satu orang di sana. Maka satu keluarga keluarkan satu nasi bungkus. Ibaratnya kalau udah miskin betul lah hidup kita. Satu nasi bungkus untuk satu orang saudara kita seiman di Palu sana, di Sigi, di Mamuju, di Donggala, di Lombok dan lain-lainnya. Satu orang bisa satu bungkus nasi bagus. Kalau tidak, satu keluarga satu bungkus nasi untuk satu orang saudara kita. Tiap hari keluarkan. Ntar kalau ada penggalangan dana dari NGO-NGO Islam yang mana, ya, kalau ada penggalangan dana, langsung masukkan. Nanti nabung lagi tiap hari, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ketika kami sedang susah, tolong bantu dan mudahkan pula urusan kami. Ya Rob, ketika kami yang dapat bencana dan musibah, tolong izinkan pula kami ada yang menolong dan membantu kami. Begitu loh, Pak, sampai ke akhirat. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Yang benar hanyalah Allah dan Rasulnya. Yang salah adalah diri hamba Allah ini. Sesungguhnya hari ini, mulai dari pembahasan kita ini, kita akan saksikan apa yang saya sampaikan ini insya Allah akan terjadi. Bahwa ini zamannya Allah bayar tunai, Allah bayar cash. Jangan bermain-main lagi dengan dosa dan maksiat, dan jangan membuang-buang waktu lagi. Manfaatkan sebaik-baiknya. Masjid kita ini setelah ini hendaknya seperti orang Jumatan, terus sholat 5 waktunya. Kalau banyak yang kerja siang hari, minimal 2-3 shof itu senantiasa terisi. Maghrib, isya, subuh hendaknya seperti orang Jumatan. Maka tempat itu dijamin akan menjadi tempat yang teraman di Jakarta Timur. Amin ya rabbal alamin. Mari baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.